Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semuanya. Kali ini kita melewati desa Sumber Agung, Lampung Timur, Lampung Utara ya. Kecamatan. Nah ini kecamatan yang belum diketahui. Lampung Timur lah. Lampung Utara. Lampung Timur. Yang pasti wilayah Kabupaten Lampung Utara ya. Hari ini masih dari Kamis. Nah ini ya desa Sumber Agung. Masih dari Kamis 7 Juni 2022. Jalannya luar biasa. Ini desa Sumber Agung adalah jalan penghubung dari Semuli Raya, Semuli Jaya menuju desa Surakarta, desa Bumi Agung yang pasti menuju ke Kecamatan Agung Timur. Ini sebenarnya jalur alternatif ya, kalau dari Semuli Jaya, Semuli Raya mau ke Kecamatan Agung Timur. Karena kalau melewati desa Tata Karya, jalannya hancur. Jadi ini jalur alternatifnya pun sama nih ya, sama-sama hancur. Ini enggak teman. Jadi untuk pemerintah daerah Lampung Utara, semoga jalan desa Sumber Agung segera diperbaiki ya. Ini asli tidak editan, asli di hari Kamis 7 Juli 2022. Nah itu ada warga Sumber Agung ya. Ini jalannya asli, nyata ini ya, tidak rekayasa. Asli hancur maksudnya. Nah ini ada masjid ya, Masjid Nurul Iman. Jadi ini pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Sumber Agung. Selamat datang. Ini kita juga ini dari NU Ansor. Nah ini real. Jadi di desa Sumber Agung ini ada warga Balinya ya, Jawa, ada masjid, ada pura, bahkan gereja juga ada di sini ya. Nah ini entah acara apa ya, galungan atau apa ini saya nggak tahu, yang pasti ada banyak ini jalur melengkung. Oke, kembali lagi untuk pemerintah Kabupaten Lampung Utara, semoga segera memperbaiki. Nah, ini menjemur jagung ya. Memperbaiki jalan desa Sumber Agung ini agar lebih baik. Karena ini asli jalan alternatif ya, penghubung antar desa, antar kecamatan. Untuk sahabat semuanya yang berasal dari desa Sumber Agung atau yang pernah desa di pernah tinggal di desa Sumber Agung, ini adalah kondisi desa Sumber Agung saat ini atau hari ini Kamis 7 Juli 2022. Untuk yang sedang merantau, semoga video ini bisa mengurangi kerinduan kalian pada desa Sumber Agung tercinta. Di sini lagi musim mau panen jagung ya. Ini sangat luar biasa. Ini di saat mulai kemarau ada jagung yang mulai panen. Jalanannya mantap ya. Masih di seputaran desa Sumber Agung. Oke. Ini ada tambal ban, sepeda motor. Nah ini ada gereja juga ya sahabat semuanya, Santo Yusuf nama gerejanya. Dan di sini ada pura desa Puseh Sumber Agung. Jadi di sini banyak yang Bali, ada bapak layan nih, bapak kedut, bapak made, ini lengkap nih. Tapi dari tadi nggak lihat ya ada yang tenang bedul di sini, nggak ada nih. Luar biasa ya. Jadi yang barusan saya lewati ini mayoritas barusan penduduknya Bali. Cuma yang pasti di sini mungkin ada campuran sama suku Jawanya, cuma yang sebelah mana rumahnya saya nggak tahu. Kalau untuk jalanan mantap ya.
buat sahabat semuanya. Yang sedang merantau, yang merindukan kampung halaman Sumber Agung, silakan simak terus videonya untuk mengurangi rasa rindu kalian semuanya. Untuk yang pernah tinggal di sini entah berapa tahun yang lalu, semoga video ini bisa mengingatkan masa kecil Anda atau masa muda Anda selama tinggal di sini. Mungkin dulu jalannya belum batu atau penduduknya belum ramai dan belum ada kebun karet ya. Sekarang alhamdulillah ya, walaupun jalannya bisa dikatakan bukan kurang bagus ya, sangat jelek. Duan. Tapi ini adalah jalur alternatif ya. Pak, sebenarnya jalannya ini dekat ini. Hanya saja jalannya jelek. Oh, oh iya. Itu Pak. Mana? Bambu itu Pak. Tengok nomor. Oke, okay. Ini dia ada sahabat mobil kijang ya. Ini ya, jadi ini mutlak atau asli ini yang nggak rekayasa. Pelan-pelan ya, takut nyangkut. Mobilnya ceper soalnya. Jadi di sini melewati ini ya, kebon. Beda dengan lagu yang mendaki gunung lewati lembah, tapi ini bukan, ini melewati kebun, melewati sawah. Bedanya di situ. Ya, seperti yang kita lihat. Jadi tetap ada yang lewat di sini ya, walaupun di sini melewati hutan. Karena emang asli jalur alternatif penghubung antar desa, antar kecamatan. Oke, mantap ya, sahabat semuanya jalannya. Ini asli loh, real, bukan editan. Jadi tepat hari Kamis 7. Oh iya, ini saya baca dulu ya. Nih, bentar ya, sahabat semuanya. Jadi di sini ada seperti yang kita lihat galian drainase. Nah, dananya 8.600. Kali ini ya drainasenya, wah 8.600 ini cuma dikit. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nah ini real. Ayo untuk pecinta video jalanan rusak, silakan simak terus videonya. Ya, harapannya dari video-video yang saya upload tentang jalan-jalan jelek ini ya, pemerintah Lampung Utara melihatnya lalu memperbaikinya karena demi kepentingan kita semua warga Lampung Utara dan warga Indonesia khususnya. Wah, di sini ada keunikan tersendiri ya. Itu ada lapangan voli, lebih tepatnya di tengah hutan atau di pinggir sungai. Ini seperti kita lihat Desa Sumber Agung ya. Untuk anggarannya itu, wah jauh ya, 60 juta apa ya? Oke. Ini ada lagi nih dana desa 22.3 juta. Oh, penimbunan tanah. Untuk penimbunan 23 juta tuh. Oh, so. Mantap ya sahabat semuanya. Ini asli ya, nggak rekayasa. Ini nggak saya skip ini ya, langsung asli. Jadi sahabat semua bisa melihat dari desa terus melewati kebun sampai ketemu Desa Sumber Agung lagi. Sahabat semuanya bisa melihat. Jadi kalau video saya ini asli semua ya, nggak ada yang edit-editan. Seperti contohnya hari ini, masih dari Kamis 7 Juli 2022.
sore hari ya, panasnya luar biasa tuh, bisa kita lihat. Iya, mantap jalannya. Gacor sedikit ya, kalau untuk anggarannya tidak masih di seputaran desa Sumber Agung. Oke, masih di desa Sumber Agung, Lampung Utara. Ya, kelihatannya sangat mantap. Nah, ini seperti kita lihat, ini adalah kantor desa Sumber Agung. Bagus. Nah, di dekat kantor desa, alhamdulillah jalannya halus ya. Tapi untuk berapa meternya belum diketahui. Nah, ini ya. Jalan halus ya, mantap. Ini karena jalur alternatif, ini juga ada Toyota Rush yang lewat. Ada lintas informasi tentang jalan di desa Sumber Agung tercinta. Terima kasih buat sahabat semuanya yang sudah berkenan menonton video ini. Kali ini kita melewati SDN berapa itu ya? SDN Negeri Sumber Agung. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Semoga Anda semua terhibur. Terima kasih.